kabarnya anak-anak semuanya? Pasti sehat. Iya, kita berharap semua sehat dan semangat. Oh ya, Miss Reni, ya? Tidak terasa ya kita sudah menginjak di bulan Februari. Iya, betul. Nah, di bulan Februari ini ada momen khusus loh, Miss Reni. Momen apa ya? Momen untuk teman-teman kita yang akan merayakan Tahun Baru Imlek. Oh iya, betul Miss Citra. Terus kira-kira apa yang akan kita lakukan Miss Citra untuk itu? Nah, untuk itu kita akan menghias rumah masing-masing dengan nuansa Imlek supaya makin cantik, makin indah suasananya di rumah masing-masing ya. Dengan apa ya? Dengan membuat salah satunya yaitu lampion. Ya, lampion, tapi kita perlu bahan-bahannya Miss Reni. Apa saja ya yang diperlukan? Kalau itu Miss Reni punya Miss Citra. Jadi anak-anak nanti di rumah bisa siapkan kertas lipat. Oh iya. Kemudian ada lem. Dan satu lagi alat yang kita butuhkan adalah gunting. Cara membuatnya mudah loh Miss Citra. Bagaimana Miss Reni? Pertama kita butuh melipat kertas lipat ini jadi seperti ini. Iya anak-anak, kalau sudah kita tinggal mengguntingnya. Lihat, tidak sampai terputus. Nah, iya. Seperti ini. Kita gunting sampai ujung. Tapi semua tidak sampai terputus ya, anak-anak. Oke. Seperti ini, tinggal sekali lagi. Nah, sudah selesai. Setelah itu, kita buka coba. Nih, kan? Nah, lalu kita butuh lem anak-anak. Kita butuh lem untuk dilem di bagian ujungnya seperti ini. Nanti anak-anak bisa lakukan di meja ya. Ini Miss Reni memberi contohnya seperti ini supaya anak-anak bisa melihat semua. Nih. Tara. Wow. Sangat mudah bukan? Iya, mudah sekali ya. Tapi kalau seperti ini belum bisa digantung Miss Citra. Iya. Berarti kita harus butuh gantungan untuk sekali. Kita bisa gunakan kertas lipat lagi anak-anak. Jadi kita hanya membutuhkan dua kertas lipat. Nah, tapi yang satu Citra, coba Miss Citra, minta tolong Miss Reni dibikinkan ya. Ini ya. Oke, kita lipat. Buat, iya. Buat menggantungnya. Kira-kira segini. Nah, kita ikuti garisnya untuk menggunting. Ya, seperti ini. Tinggal disatukan di lampion. Sabar dilem dulu ya Miss Citra di ujungnya. Kalau udah seperti ini pastinya anak-anak bisa ya Miss Citra mengerjakan sendiri? Bisa. Dicoba ya melakukan sendiri. Sudah jadi deh. Wah. Keren, ternyata mudah kita bisa membuat sendiri ya Miss Reni ya. Iya. Nah, kira-kira anak-anak di rumah pekerjaannya untuk minggu ini membuat lampion seperti yang Miss Reni sudah buat hari ini. Nah, pasti anak-anak bisa semua ya. Pasti bisa. Oke, sekian dulu ya Miss Citra dari Miss Reni dan Miss Citra. Sampai ketemu lagi besok di hari Jumat saat kita Zoom akan membuat ini. Oke. Oke, see you. Bye-bye.